Lagi kau tidak faham. Tak apa, aku kasih ulang. Kau nampak itu jalan? Kau terus. Lagi kau nampak simpang masuk kiri? Kau jangan masuk, kau lagi terus. Lagi kau nampak simpang masuk kanan? Kau kasih signal. Oh, masuk ke kanan lah ni? Tidak, kau kasih signal kiri. Oh, masuk ke kiri? Tidak. Tapi yang mana satu ni? Kau kasih padam itu signal, kau terus. Encik, ada apa-apa yang boleh saya tolong? Sebenarnya saya cari rumah baru kakak saya. Aha. Jadi saya mintalah direction daripada encik ni. Ya. Aha. Jadi alamatnya apa tu, Encik? Sebenarnya saya cari apartmen. Aha. Apartmen Bila Vista. Bila Vista. Oh, apartmen Bila Vista. Aha. Tak jauh dari sini, Encik. Oh, tak jauh ni. Encik nampak tak jalan sana? Jadi jalan ni terus sampai hujung. Sampai situ encik akan jumpa satu kawasan perumahan. Apartmen tu ada betul-betul di belakang kawasan perumahan tu. Senang je, tak susah. Belakang eh? Ha. Oh, kalau macam tu, terima kasih banyak, Encik. Ya, sama. Terima kasih. No problem. Iskandar. Ya? Yeah? Kau suka bikin orang confused. Bos! Bos! Oi, ada apa, man? Kan aku dalam toilet ni, ha? Yelah. Saya tahulah bos dalam toilet. Ni ada orang call ni. Dia cakap urgent. Katanya anak buah bos. Aisyah nama dia. Apa dia nak? Suruh aje lah dia datang sini. Memang dia nak datang sini, bos. Tapi dia kata dia sesat. Mari aku ajar dia cari tu tempat. Eh, abislah. Kau ni memang tak boleh harap langsunglah. Kalau dia tanya, kau cakap je lah macam mana nak datang sini. Itu pun semua nak tunggu aku. Ui. Loh, bukan tak nak cakap. Malas nak cakap. Ini macam tu, nak cakap ke sini. Kau malas? Kau malas nak layan awet dalam phone? Mak rock ke ni, ha? Cik. Abang Is tahu. Dia memang cakap. Faul lah. Dia pakai bahasa apa? Bahasa Inggeris. Hai. Kata ambil kursus bahasa Inggeris. Takkan tak faham kot. Abang Is. Saya belajar bahasa Inggeris high class. Dia punya bahasa Inggeris low class. No link, brother. Ikut saja highway tu nanti sampailah. Ha, dari tepi highway tu pun dah nampak. Macam ni Aisyah ya. Aisyah cuba datang. Nanti kalau ada masalah apa-apa, Aisyah telefon Pak Ngah balik. Okey, bye. Selamat. Siapa itu? Aisyah siapa? Anak saudara aku baru balik dari overseas. Oh. Jadi sementara tak buat apa-apa tu, bapak dia suruhlah tolong-tolong aku kat sini. Oh, kira-kira ni Misha punya replacement lah. Replacement sementara je, Murti. Budak dah balik overseas. Takkanlah nak kerja kat bengkel buruk aku ni. Selamat, apa saya tu macam cakap? Kalau awak belajar luar negeri, mau sini kerja kah? Apa lalu? Maksud saya selamat. Tak apa, tak apa. Betul apa yang kau cakap tu, Murti. Lu memang mulutlah tak ada sensor punya lah. Sumpah juga. Selamat. Ini anak saudara yang mana satu? Si Aisyah ni sepupu kepada si Misha. Anak abang kepada arwah bini aku dulu tu. Tapi aku dengan Misha dah lama tak pernah jumpa dia orang. Tapi semalam kebetulan aku jumpa dengan bapak dia tu. Jadi aku ceritalah tentang masalah bengkel kita ni semenjak tak ada Misha ni kan. Dan dia pula cerita tentang anak dia yang baru balik dari overseas tu. Tapi Selamat. Lu mana tahu ada biar anak saudara kalau kerjaan ni workshop, dia tak kasih you problem. Cik, diamlah. Lu pun serupa juga cakap orang. Cakap pun mulut tak ada sensor punya. Oh. Itu macam kah? Handsome. Confirm. Very, very handsome. Allah. Menyampah aku dengar aku tu tak? Excuse me, handsome. Yes, can I help you? Selamat ada. Selamat. Oh. Baik, nak? Dengan bapak saudara sendiri pun main panggil nama je. Kamu tak hormat langsung. Singgah, perak. Ni apa kau berepek ni, ha? Matrok. Kalau kau mau sama tak, cikgu jangan sampai dia macam. Kau diam je lah, kau tak tahu. Abang Is, inilah Aisyah anak buah si bos tu yang cakap dalam phone dengan saya. Ni ada. Bila saya cakap dengan phone, dalam phone dengan awak? Bukan awak ke? Saya bukan Aisyah. Saya bukan anak saudara Selamat. Saya... Norma. Norma?
Norma? Norma? Norma? Norma? Norma, sila kita ke bilik menunggu. Tak sangka nak datang bengkel ai. Marok. Abang rasa-rasa kan? Sampai sini sajalah riwayat hidup kau di Sepanah Jaya ini. Salim, Muti. Masuk. Norma, saya nak kenalkan kawan-kawan saya pada you. Yang ni Muti, ni Stanley. Stanley Muti. Ni Cik Norma Husin. Stanley, Muti, ya. Apa khabar? Panggil saja Norma. Jemput, sila duduk. Selamat selalu cerita tentang awak berdua. Oh, itu macam ke? Tapi apa pasal dua tak nak cerita sama kita pasal dia? Wah, selamat. Sekarang sudah pandai simpan rahsia, ya? Bukan nak simpan rahsia, Murti, Stanley. Aku pun baru pertama kali jumpa dengan Cik Norma ni. Maksud aku pertama kali jumpa dan bercakap depan-depan macam ni lah. Jadi tak ada apa benda yang nak ceritakan pada korang pun. Jadi macam mana you boleh kenal sama dia? Sebenarnya saya yang kenal dia dulu. Wah, satu Malaysia yang dalam ni satu orang juga yang you mah kenal ya. Sebenarnya pertama kali saya jumpa dengan Selamat semasa di seminar usahawan kecil Melayu di hotel di KL ni lah. Saya sebagai eksekutif pemasaran yang managekan hotel tu dan pada masa yang sama saya kenalikan seminar tu. Masa itulah saya jumpa dengan Selamat. Jadi you tak ada cakap sama dia lah masa tu? Tak, saya rasa dia tak perasan pun dengan saya sebab saya lalu lalang depan dia pun dia tak nampak agaknya. Sebab saya lihat Selamat ni orangnya pemalu, pendiam, tak macam lelaki-lelaki yang lain ada kat situ. Senang. Jadi sebab dia tak ada perasan sama you lah yang buat you shock sama dia, ya? Itu macam ke? Murti, ada ke cakap macam tu? Yalah, Mudi, lu ni macam cakap ah, serupa orang Cina cakap ah, lain cantik coy dia. Kadal tan kanna la terima. Selamat malu. Habislah kau, Marok. Orang kalau tengah dilamun cinta tu, Marok, kata salah sikit aja, saudara sendiri pun boleh putus tau. Ini kan apatah lagi kalau yang tak ada kena-mengena langsung. Betul, Faiz. Abang tak tahulah, tapi kau boleh cubalah. Kau pergi jumpa dengan Kak Norma dan minta maaf dengan dia. Okey. Itu pun kalau dia maafkan kau. Okey. Atas lepas tu, kau kena jumpa Pak Selamat pula minta maaf dengan dia. Aduh, berat. Itu pun kalau Pak Selamat maafkan kau. Aduh. Entahlah, Mak Rob. Kau kena ingat, Mak Rob. Patah Melayu, Mak Rob. Telajak kereta boleh ghostan. Tapi kalau Angka Murti sambung, telajak kata sendiri mau ingatlah, brother. dah lah. Nak pergi ke bank sekejap. Kau beritahu Cik Acio kata kereta dah siap. Ni. Abang nak pergi keluar ni, kau tak nak pesan beli sok khabar ke? Nak apa? Tak ada, abang datang kau nak tengok ruangan iklan minta kerja. Baiklah. Tak habis-habis nak kena korang ni. Kau nak tolong. Hello? Hello! Nak cari siapa? Looking for Mr. Selamat. Mr. Selamat. Berkenaan what? What's it to you? None of your business. I'm Aisha, his niece. Ini Aisha ni. Kamu punya Mak Saleh. Hai, Mak Rok. Pepatah Melayu. Telajak kereta boleh ghostan. Telajak kata sendiri boleh ingat. Bos pergi makan kejap. Kak Aisyah. Cut the cut crap, okay? Huh? No. Boss, eat grandmama over there. Crab don't have. Roti canai have. Maksud saya. Tahu cakap Melayu. Selamat aku. Kalau you nak panggil I, panggil Aisyah aja. Kalau tak, tak payah panggil langsung. Faham? Faham. Saya faham. Aisyah boleh tunggu kat waiting room sementara boss sampai.
Macam mana nak tunggu kat waiting room kalau tak tahu kat mana tempat tu? Okey. Nak songeh lah ni. Okey, I show you the road. Over there. Come. Hello, darling. Mana waiting room tu? This road. Patut pun. Tak sangka pula ya. Orang yang belanja saya makan malam di Pulau Pinang tempoh hari, hari ini saya dapat berkenalan dengan lebih rapat lagi ya. Selalu ke Cik Norma ke Pulau Pinang? Selalu juga. Kadang-kadang ke Langkawi, ke Johor Bahru, ke Kuching. Mana-mana hotel yang company kami manage kan tu, kenalah saya pergi kan? Oh, betul juga apa kata Semuti. Apa dia? Tak, saya heran jugalah dalam ramai-ramai orang kat Pulau Pinang itu, Cik Norma nak kenalan dengan saya pula. Kenapalah selamat cakap macam tu? Yelah, saya ni apalah ada kan. Harta tak ada. Rupa jauh sekali. Jangan ceritalah. Selamat. Adakah paras rupa, kekayaan dan juga style tu menjadi ukuran supaya seorang tu nampak istimewa? Oh, agaknya kalau adalah selain daripada kualiti-kualiti yang Cik Norma sebutkan tadi, apalah agaknya ya. Bos. Amir, apa kau nak? Yang pertama-tama kalinya saya nak minta maaflah pada Kak Norma sebab tadi saya terkasar bahasa. Apa yang dia dah kata pada you, Norma? Tak ada, dia ni sebenarnya salah orang tadi. Bos, saya salah orang. Saya ingat akak ni si Aisyah anak buah bos tu. Habis kalau Aisyah, apa yang kau dah kata? Tak ada, saya tak kata apa. Yang sebenarnya, bos, Aisyah dah sampai. Dia ada dekat workshop tu, dia tunggu bos dekat waiting room. Dah lama dah, bos. Oh, ya ke? Norma, apa kata kalau kita balik ke workshop dulu, kita pergi ke bilik menunggu kejap? Oh, tak boleh. I dah lambat dah ni. Ada appointment. Oh. Okay, lain kali je. Ya ke? Tak apalah. Kalau macam tu nanti call you, ya? Okay, call you. Alright. Bye. Okay, bye-bye. Eh, bos. Ngapain? Amir? Bos. Aisyah, tunggu tu. Jom lagi tu. Nak kata tak makan, dah makan. Nak kata tak minum, dah minum. Yeah, jadi perut sekarang dah kenyang, kan? Ya, bos. Jadi pastikan kau siapkan kereta petang ni sebab tuan dia nak datang ambil. Ya, yeah, bos. Ingat tu, Meh. Jangan lupa. Yeah. Tahu? Tolong! Apa tu, bos? Entah. Siapa yang menjerit tu? Ha? Tolong! Ha? Tu macam suara Aisyah tu. Asal, bos? Tak tahu. Jom kita tengok apa hal tu. Apa hal ini, Aisyah? Ni orang ni. Abdullah. Apa yang kau dah buat pada anak saudara aku? Apa yang kau dah buat? Apa aku sudah buat sama dia? Aku sendiri. Tengok sama dia. Dia sana cangkung, jerit sama aku. Aku sekarang sudah confused. Aku takutlah, Pak Ngah. Pak Allah. Diamlah, Mi. Aisyah, bangun ya, nak. Bangun. Aisyah jangan takut, ya, Aisyah. Aisyah, yang ini ni Abdullah. Dia ni pekerja di garage kawan Pak Ngah. Nama Stanley. Tapi dia ni selalu lupa di mana dia bekerja. Sebab tu selalu sesat kat bengkel ni. Tapi asal dia pandang Aisyah macam tu? Aisyah, jangan heran. Dia ni semua perempuan yang datang ke bengkel ni, dia pandang macam tu. Abis. Tahu kan orang pula. Aisyah, yang ini yang kecil mulik ni nama dia Amir. Tapi budak-budak kat sini panggil dia Mat Rock. Dia ni asisten mekanik kat bengkel ni. Hai, apa khabar? Kenapa, Aisyah? Jangan takut.
Aisyah, Aisyah yang takut dengan dia orang ni. Si Amin dengan si Abdullah ni, dua-dua ni orang yang baik-baik. Jangan takut dengan dia orang tau. Okey? Ada, ada, ada. Mari kau panggil masuk dalam ofis. Jom. Aku pun masalah juga. Eh, kau ni. Allah, ada-ada je lah. Apa ni? Ha? Apa? Itu orang sudah banyak suka sama aku. Tengok. Kalau dia suka dengan kau, takkan dia tengok muka kau dia boleh menjerit. Kau tahu? Sekejap. Saya simpan. Matrok, kau ada kenal itu penyanyi Ricky Martin? Ah, kenapa? Kalau itu perempuan ada tengok itu Ricky Martin, ha? Dia ada jerit atau tidak? Tapi aku ada satu saja kemuskilan. Itu apa, Misha? Ha? Apa, ada sikit serupa masalah. Ha? Itu Asha juga ada sikit serupa masalah. Ha? Tapi itu Pak Selamat sikit juga terasa serupa itu masalah. Jadi dalam kepala otakku ada ingatan itu Pak Selamat adalah anak angkat masalah. Epiklah. Kau ni betul. Apa, Sir? Iyalah, cuba kau fikir betul-betul dalam kepala otakku. Fikir, fikir. Ha, kau tahu eh? Arwah bini Pak Selamat berdarah Mak Saleh. Maka dengan itu, Aisyah ni datang daripada suku Sakat bini arwah Pak Selamat. Betul? Matrok, aku saja mau kasih test. Kau punya kepala otak. Okey. Suka hati Aisyah lah, Pak Ngah tak boleh nak paksa. Bukannya apa, Pak Ngah. No offence lah. Tapi Aisyah rasakan tempat kerja macam ni memang tak sesuai lah untuk Aisyah. Pak Ngah faham, Pak Ngah faham. Bukan tempat kerja ni saja yang kurang sesuai untuk Aisyah. Tapi Pak Ngah rasa tangga gaji yang Pak Ngah mampu offer pada Aisyah pun Pak Ngah rasa kurang sesuai, kan? Okeylah, macam ni lah, Pak Ngah. Buat sementara Aisyah tengah tunggu keputusan untuk melanjutkan pelajaran Aisyah, kan? Aisyah rasa bolehlah tolong Pak Ngah dengan apa yang boleh buat. Terima kasih banyak-banyak, Aisyah. Terima kasih. Tapi tak tahulah berapa lama, seminggu je ke dua minggu. Taklah. Ya, Ace. Minta maaf lah, Pak Samad, ya. Ni Pak Samad, tadi saya pergi ke bank, jadi kebetulan ke sana saya dah bank in lah semua cek-cek yang kat atas meja ni. Terima kasih banyak, Is. Terima kasih. Kalau ada apa-apa nanti panggil saya lah. Okey. Is, sekejap. Kenalkan lupa. Ini Aisyah, sepupu Misha. Buat sementara waktu Aisyah akan cuba membantu kerja-kerja di pejabat kita ni lah. Oh, iya ke? Iskandar. Kak Misha, kenapalah Kak Misha tinggalkan kita orang ni? Sekarang ni, bukan saja tempat Kak Misha yang dah ambil. Dengan abang-abang Is pun dia sapu. Apa gayanya? Mak Rod, janganlah risau. Mak Rod kerjalah macam biasa. Kalau dia sekarang single betina sekalipun, percayalah dia takkan marah Mak Rod. Dan tentang Abang Is tu, janganlah Mak Rod risaukan. Ya, Mak Rod? Ya. Ya, Mak Rod? Ya, Kak Misha. Ya, Mak Rod? Kak Misha! Kak Misha! Ya, Mak Rod? Kak Misha! Kak Misha! Kak Misha! Kak Misha! Kak Misha! Matro. Kak Misha! Matro. Aku rasa sudah tiba masanya kau punya kepala kena kasih bikin alignment sama tuning. Now. Macam enjin kereta, kejap okey, kejap mengada. Kongsi problem dengan member.